Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di Kamis pagi ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi hadir khususnya dengan konten seputar peternak dan perkebunan. Dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ngeblok sekaligus belajar tentang tata cara pembudidayaan tanaman durian. Kita berada di salah satu kebun milik beliau, Bapak Kasri. Kemarin kita lewat jalan dan kita melihat ada tanaman durian yang pendek dan sudah mulai produktif dan sudah mulai berbunga. Nanti untuk jenisnya dan bagaimana tanahnya di sekelilingnya nanti kita langsung ke pokok-pokoknya. Selain itu kita juga akan membuat sampel di sini karena kita biasanya ngeblok di kemarin-kemarin di kebunnya adalah tanahnya berupa tanah yang sedikit hitam, namun pada kebun milik Bapak Kasri ini hitam dan agak sedikit merah. Jadi nanti bagaimana perkembangan tanah tanaman durian khususnya dengan tanah tersebut. Namun sebelum kita lanjut, kami sampaikan selamat pagi, tetap semangat pagi, semangat beraktivitas. Semoga apa yang kita kerjakan selalu bermanfaat dan barokah. Dan tidak lupa kami selalu minta kritik, saran, serta dukungan tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, langsung saja kita ke pokok pohonnya. Nah, di sini seperti ini. Di desa kami potensi untuk pertanian dan perkebunan ini sangat, alhamdulillah, sangat bagus, tumbuh dengan subur tanaman tahunan seperti tanaman cengkeh, tanaman durian, dan lain-lain. Seperti ini sangat subur. Ini kita jalan ke sini, kita naik ke kebun durian milik Bapak Kasri. Di kebun ini selain durian, ini juga tanaman cengkeh, juga durian montong di atas juga ada dan sudah mulai banyak. Namun yang kita jadikan sampel di sini yang durian yang pohonnya kecil, tidak terlalu besar, namun sudah mulai produktif. Yang terpenting nanti kita ulas adalah tanahnya serta perawatannya. Nah, ini adalah jenisnya durian montong juga. Kalau kita lihat dari daunnya, di sini untuk pohonnya belum begitu besar, namun di sini sudah mulai produktif. Nah, seperti ini. Di sini untuk persiapan untuk proses panen atau berbunganya di dua ranting atau dua cabang. Seperti ini, yang di sini sudah mulai kelihatan banyak. Seperti ini. Ini pohonnya masih kecil, ini kurang lebih sangat kecil sekali seperti ini pohonnya, namun sudah mulai produktif seperti ini. Kemudian coba kita lihat, kemudian ada dari sahabat tani dan sahabat rumah kampung yang request atau meminta kita pas waktu ngevlog kita lihat, kita ulas tanahnya juga. Nah, baik, pada kesempatan kali ini coba kita ulas, coba kita lihat bersama-sama untuk pupuk, untuk tanahnya terlebih dahulu, untuk budidaya tanaman durian. Nah, seperti ini untuk tanah di kebun durian atau kebun milik Bapak Kasri ini, tanahnya juga tanah liat. Di sini hitam kemerahan. Ini tanah seperti ini juga cocok sekali untuk proses budidaya tanaman durian. Nah, seperti ini contohnya, terbukti pohonnya sudah masih pendek namun juga sudah mulai produktif.
Kemudian selain tanahnya merah dan hitam kemerahan, kalau kita lihat teksturnya seperti ini, tanahnya tidak terlalu padat, gembur. Jadi tanah seperti ini sangat bagus sekali untuk proses budidaya tanaman durian dan tanaman yang lainnya, karena untuk kesuburan dari tanaman ini bisa terpenuhi karena akar-akarnya mudah untuk menjalar seperti ini. Nanti untuk konten-konten kami selanjutnya, kalau kita ngevlog, kita juga akan mengulas untuk tanahnya, untuk budidaya tanaman durian yang kita buat konten tersebut. Kemudian selanjutnya, sahabat tani dan sahabat teman kampung, di sini untuk pupuknya, kalau kita lihat di sini pupuknya ini beliau juga menggunakan rampen, ini rampen atau pupuk kompos. Rampennya adalah berupa sisa-sisa dari pakan ternak. Jadi biasanya ini yang sisa dari rumput yang tidak dimakan jatuh di kandang tersebut, kemudian diinjak-injak oleh kambing dan tercampur dengan air seninya kambing. Jadi ini bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk kompos seperti ini. Nah, ini kita menyebutnya adalah rampen. Nah, seperti ini. Ini adalah rumput-rumput yang bisa untuk dijadikan pupuk kompos alami. Kemudian selanjutnya, selain itu juga di sini kita melihat rumput-rumput yang murni, rumput hasil pembersihan lahan. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini juga ditimbunkan di pokok pohon. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos alami. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu, untuk cahaya matahari di kebun ini juga bagus. Ini kita kesini sekitar jam 7:30 pagi, namun cukup terik sekali cahaya matahari. Walaupun kemarin sempat turun hujan, namun hujannya tidak terlalu deras, tapi juga bisa membuat basah untuk tanaman di pokok pohon. Tanah tidak terlalu basah seperti contohnya. Ini juga masih kelihatan sisa-sisa dari hujan kemarin. Kemudian untuk tanaman ini, untuk batang di pokok pohonnya, ini yang berbuah ini untuk cabangnya, lidahnya tidak terlalu banyak. Namun untuk kesuburan dari tanaman durian ini didominasi di bagian atas. Ini di bagian atas cukup berkembang. Namun kalau kita lihat di sini belum ada untuk bakal-bakal panen atau bakal-bakal bunga. Untuk tanaman ini didominasi di bagian bawah pohon ini. Jadi letak dari tanah sampai ke cabang yang berbunga atau mulai panen ini kurang lebih sekitar 30-40 cm seperti ini. Tapi yang terpenting adalah pohonnya juga pendek. Kalau kita lihat ini mungkin usia tanamnya sekitar 2-3 musiman dilihat dari batangnya, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk tanah di sini, selain tanah hitam dan merah tadi, di sini juga di bagian dasar kita juga sudah sempat melihat ini ada yang tercampur dengan tanah padas di bagian bawah di tepian jalan seperti ini. Ya, tanah tersebut juga bagus tentunya untuk lahan yang digunakan untuk proses budidaya tanaman tahunan, khususnya tanaman durian seperti ini. Terbukti di sini seperti ini. Ini untuk cahaya matahari seperti ini sangat terik. Ini untuk daun-daunnya langsung terkena cahaya matahari. Jadi sangat menonjol sekali, selain pupuk yang pas, pengairan dan juga bibit yang pas untuk pemilihan tanamnya. Ini juga cahaya matahari juga sangat mendukung untuk proses budidaya tanaman durian. Baik sahabat tani dan sahabat teman kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seputar kita menyajikan konten tentang budidaya tanaman durian. Khususnya pada kesempatan kali ini kita mengulas tentang tanaman durian yang ada di kebun milik beliau Bapak Kasri, meliputi dari tanaman yang sudah pendek namun sudah mulai belajar berbunga. Kemudian kita lanjut dengan tanahnya,
tanah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman durian tersebut. Selanjutnya tadi juga kita membahas tentang pupuk yang digunakan. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Sekian dari kami, ada kurang lebih kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.